Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama kami di channelnya Buana Berkah Farm. Kebetulan ya, kita udah beberapa hari ini gak ada acara ya, gak ada kegiatan. Gak ada kegiatan, lagi keadaan gabut. Aduh, pokoknya terkena penyakit. Biasalah, lagi datang penyakit musiman nih. Jadi pilek marah. Tapi mudah-mudahan ya, di luar sana para pembudidaya ikan dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya tetap semangat teruslah untuk selalu berbudidaya. Kebetulan ini kita lagi lihat-lihat kolam kita ya, yang ada di sini udah beberapa hari ini nggak dicek, ternyata emang pakannya udah habis nih. Pakan alternatifnya udah pada habis. Tapi alhamdulillah ya, pokoknya walaupun dalam keadaan kemarau yang seperti ini yang sekarang, guraminya tetap bertelur lah. Yang waktu itu kita udah update, udah posting. Pokoknya asal rutin ya, setiap seminggu sekali atau beberapa hari sekali lah harus kita sering ganti air, atau misalkan kita gejog lagi. Insya Allah lah, walaupun di cuaca yang sangat ekstrim ya, cuaca yang panasnya luar biasa, tapi tetap ikan gurame kita bisa bertelur. Pokoknya mudah-mudahan lah di luar sana, di teman-teman semua, pokoknya guramenya selalu sehat. Dan nanti kan kita pas menjelang musim hujan, amunisinya udah banyak, kita bisa order lah. Dan ini juga kolam dederanya, aduh, harus perlu kita ganti. Soalnya udah pada rusak nih. Plastiknya memang udah umur 1 tahunan lebih nih. Harus kita ganti lagi. Dan ini ada satu kolam nih yang emang harus kita ganti. Nah, ini udah parah nih. Kita harus ganti lagi nih plastiknya. Tapi mungkin kalau misalkan kita lebih apik ya dalam penggunaan plastik, khususnya untuk kolam plastik ini, bagusnya emang ditutup ya, tutup pakai kain supaya plastik yang enggak kena air bisa tertutup. Mungkin itu akan jauh lebih efektif ya untuk masa penggunaan plastiknya itu akan lebih lama lah. Tapi kalau kita misalkan tidak apik dalam penggunaan, ya mungkin ya seperti ini nih. Ini 1 tahun juga udah pada sobek. Pokoknya untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu lah. Kita menginformasikan pada kawan-kawan semua yang
khususnya para pecinta ikan, ikan nila, ikan gurame atau ikan apa saja. Pokoknya harus tetap jaga kondisi badan kita agar supaya kita selalu fit. Oke kawan, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Tetap semangat dan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.